Yo, assalamualaikum, back to my channel. Kembali lagi di channel Suprianto, guys. Oke guys, jadi beberapa hari ini gue nggak upload di channel aku nih guys ya, karena gue sibuk banget guys di luar guys. Dan kalau kalian mau tahu, aku tuh sibuk banget di TikTok aku ini guys ya, kan aku lagi ada di sana juga, dan di Instagram aku juga, aku di sana juga guys ya. Jadi sorry banget buat YouTube nggak gue kayak nggak diupdate gitu guys ya. Jadi sorry banget ya guys ya. Jadi sini aku mau update lagi buat channel YouTube aku guys. Nah jadi sini aku mau ngasih tahu. Karena banyak banget yang minta di TikTok itu guys, bang, kayak mana caranya buat game di Android bang. Nah jadi di sini aku mau ngasih tahu aplikasinya sama kalian guys. Nah jadi nama aplikasinya tuh Struct D guys. Nah jadi di sini aplikasinya bisa membuat game di HP Android. Nah sekarang aku udah ada di aplikasinya nih guys. Ini kalian bisa lihat, ini udah banyak banget game yang udah dipublikasikan di aplikasi ini guys. Nah dan gak hanya itu, kalian bisa di sini untuk membuat game sekalian guys, dan kalian bisa posting di menu feednya ini guys. Nah nanti kalau kalian posting, nanti bakal semua orang kalian bisa mainin karya kalian, karya game kalian tuh bisa dimainkan sama semua orang guys. Keren banget kan. Nah di sini tadi aku udah coba aplikasinya, itu memang betul keren banget guys. Jadi rekomendasi buat kalian yang mau belajar buat game di HP Android. Nah ya, dari pertama itu di Android dulu ya guys ya, baru di PC ataupun di komputer. Jadi kalian belajar di HP dulu guys. Oke, jadi di sini aku mau cobain game pembuat dari ya banyak nih guys. Ini bakal aku cobain gamenya yang paling banyak dibuat ini ada GTA 5 guys. Aku mau coba gamenya guys ya. Jadi sini seperti apa, kita lihat dulu guys. Oke, di sini kita tunggu sebentar. Nah di sini aku mau mainkan gamenya guys. Ini dari Anton. Wow, nama developer pembuat gamenya Anton guys. Wah keren. Di sini aku mau cobai dari Anton ya guys ya. Wih, dia di sini buat GTA 5 coy. Wow, keren keren keren. Jadi langsung aja kita di sini kita pilih, dan kita bisa lihat di sini kita mulai gamenya guys. Oke. Wow, di sini kalian bisa lihat guys. Nah di sini kita, wih, ngambil kunci. Wih gila. Dan ini beneran dong. Dan ini beneran mirip. Wah gila. Ini developer, bukan developer guys. Ini developernya keren guys yang membuat game guys. Kalian bisa buat kayak gini juga guys. Nah di sini kita disuruh. Oh, kita naik helikopter boy. Oh, kok turun? Kok turun? Gua mau naik dong. Oke, kita kelilingi lewat atas aja guys ya. Wah, keren banget guys. Keren banget guys, ini detail banget orangnya. Niat kali guys yang buat guys. Oh, seperti ini dia. Wih gila, gedung-gedungnya nampak guys. Gila. Loh kok mereng-mereng. Oh mungkin seperti ini aja guys mapnya guys. Wah ini gila, niat banget untuk membuat gamenya guys. Buset. Jatuh guys. Oke. Oke, kita kembali guys, kita kembali guys. Bisa nembak nggak nih guys? Bisa nembak nggak? Wah nggak bisa nembak boy. Wah di sini ada ambulan guys. Bisa guys. Bisa nembak guys. Waduh mending soy. Wah staff kalah. Waduh, di sini banyak pilihan karakternya juga, guys. Guys, di sini banyak pilihan karakternya juga, guys. Nih, kalian bisa lihat. Wah, keren, keren. Dan di sini kita kembali aja, guys. Wih, gila, keren banget, cuy. Gila, gila, gila. Oke, di sini aku mau coba lagi mainkan game apalagi yang ada di sini, guys. Nah, nanti di sini aku mau coba buat game di dalam ini, guys ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Kalian bisa lihat dia banyak banget ada buat gamenya, guys. Tuh, kalian bisa lihat. Wah,
ada berapa banyak game yang dibuatnya guys ya. Gila, keren. Nah, di sini kalau kalian mau lihat-lihat game lagi, di sini kalian tinggal scroll aja ke menu awalnya. Ini banyak banget yang bisa kalian cobain. Dan di sini aku mau coba membuat gamenya guys. Nah, kalian juga bisa membuat gamenya di sini guys. Nah, kalian tinggal pergi ke tengah ini, bangun, terus kalian tinggal buat game baru guys. Nah, di sini aku tadi udah buat draft gamenya guys. Kalian bisa lihat di sini aku tadi coba iseng-iseng buat game ya kan guys ya. Nah, di sini kan sesuai aplikasinya, kalian kan minta aplikasi pembuat game di Android. Dan ini kalian bisa lihat. Bentar, ini kok seperti ini guys. Bukan. Oh, iya, bentar. Nah, ini langsung aja aku mainkan. Nah, dan di sini aku udah, kalian bisa lihat, ini aku udah buat gamenya seperti ini guys. Kalian bisa lihat tadi aku udah buat gamenya, ini game, ini aku yang buat gamenya guys ya. Tadi aku di sini udah coba, belum ngapa-ngapain udah menang boy, belum ngapa-ngapain udah menang. Oke, kita mainkan lagi ya. Nah, ada rasa kebanggaan sendiri sih karena di sini aku buat gamenya guys, karena di sini aku pembuat game guys ya. Wow, itu dia. Mati dia. Oke. Wah, menang bay. Menang bay. Gila, keren banget. Kita mainkan lagi. Aduh, gila ini game buatan gua, cok. Gila, keren banget, boy, boy. Hai. Langsung menang. Ini kayak FF, guys. Mungkin grafiknya masih menangan. Wah. Menang, boy. Nah, jadi guys, kalau kalian mau mempublikasikan di yang ke feed yang seperti yang kalian banyak gamenya tuh, kalian tinggal publikasikan di sini, nanti otomatis itu ada di beranda aplikasi ini guys, dan teman kalian bisa cobain game yang kalian buat. Mantap sekali kan. Nah, jadi seperti ini guys aplikasinya. Nah, dan di sini aku mau coba ngedit lagi guys ya, mau mencoba ngedit gamenya lagi ya, seperti apa. Nah, di sini kalian bisa lihat, kalian bisa tambahkan elemen-elemen, pokoknya banyak banget elemen-elemennya guys. Kalian bisa lihat di sini ya, elemen-elemennya banyak. Kalian mau apa aja di sini ya. Nah, di sini ada makhluk alien, petualangan, anime, pokoknya semuanya ada guys. Jadi sesuai kreasi kalian guys ya. Nah, dan kalau kalian udah membuat game ini, kalian bisa tag Instagram aku, nanti bakal aku cobain game buatan kalian guys. Satu saat tuh bakal aku cobain ya guys ya. Tapi kalian tag Instagram aku, ataupun kalian buat story, kalian tag aku, nanti bakal aku cobain game kalian di sini guys. Nah, nanti tuh bakal aku coba. Kalian bisa lihat ya, di sini aku mau tambahin anime. Nah, tambahkan elemen. Nah, di sini nanti otomatis ada di bawah sini guys, berderet gitu dia semua guys ya. Oke, di sini kalian bisa lihat, kita tunggu sebentar. Oke, siap, kita deketi dulu. Wow, ini udah kegeser guys. Nah, di sini aku mau taruh di sini guys. Nah, ini anime guys ya. Wow, gila. Dan aku di sini guys, aku di sini ya. Musuhnya yang merah guys. Iya, musuhnya yang merah. Kita tambahin musuh aja kali ya. Kita tambahin musuh guys. Nah, kita tambahin musuhnya aja guys, biar banyak guys ya. Nah, kalau musuhnya dikit nggak seru guys. Waduh, kok keangkat itu boy. Nah, oke, bentar guys. Nah, musuhnya ada yang di atas ini. Mantap. Nah, pokoknya musuhnya kita buat banyak di sini. Wah, ada musuhnya udah banyak guys. Oke, mungkin segitu aja guys ya. Kalian kalau mau tambahin karakter lagi, kalian bisa guys tambahkan di sini, ataupun kalian bisa tambahkan dari Unity, karena di sini udah disupport Unity juga guys. Nah, kalian bisa lihat di sini, kalian bisa banyak fitur-fitur lengkapnya guys, kalian bisa gunain guys. Nah, di sini ada pedang ya guys ya, kalian mau tambah-tambahin pedang itu, pokoknya semua ada lah, pokoknya sesuai kreasi kalian guys. Nah, nanti mungkin kalau game kalian udah jadi, kalian bisa tag Instagram aku, nanti bakal aku cobain game dari kalian guys. Nah, di sini kalian juga bisa ngedit untuk warna-warnanya guys ya, di hutan ataupun di apa ini. Seperti ini, kalian bisa main di hutan ataupun di gurun ya kan, di salju, di apa kayak segala macam, kalian bisa
edit ya guys ya nih. Seperti ini guys. Nah seperti ini. Wih ini pokoknya ada suara burung-burung ya guys. Wah seru banget guys. Kayak powerful gitu guys ya. Nah memang tempatnya seperti ini guys. Kecil dia. Tapi keren banget coy. Nih kalian bisa lihat tuh. Nah wih gila. Apa nggak seru banget guys. Nah dan di sini pokoknya banyak banget. Kalian bisa editor kayak mana kayak. Kalian bisa tambahin nah seperti gunung di sini. Nah itu gunung. Nah nanti otomatis naik dia guys. Nah tuh kalian bisa lihat ya. Wih gila keren banget sih. Nah kita kalian bisa edit muatan. Kalian mau kasih apa di sini? Kita tunggu bentar. Nah di sini kalian bisa tambahin pedang ya. Di sini aku mau ganti tembak ataupun mau tambahin tembak yang kuat ya guys ya. Di sini tembak yang paling keras itu ini. Wih ada skin apa guys? Dragon. Ada skin dragon blaster coy. Wow gila. Nah di sini kita coba mainkan. Nah pasti aku nanti pakai dragon. Wah tuh kalian bisa lihat guys, aku pakai skin dragon. Wah gila. Wow di sini dia. Wih gila boy, gila boy, keren banget cok. Oh kita di sini menghancurkan towernya guys. Kita di sini menghancurkan towernya guys. Nih kalian bisa lihat ya, di sini towernya harus kalian hancurkan dulu guys. Tuh. Nah kalau towernya udah hancur itu bakal menang guys. Wih gila keren banget kayak Mobile Legend guys mainnya guys ya. Gila keren banget cowok ya. Astaga keren. Kembali ke editor. Oke guys jadi untuk gamenya sampai di sini aja. Jadi kalau kalian mau cobain aplikasinya kalian tinggal cobain aja. Itu di bawah pin komentar udah aku kasih linknya. Kalian tinggal download. Dan yang seperti aku bilang tadi, kalau kalian udah buat gamenya, kalian tag Instagram aku. Nanti bakal aku cobain game dari kalian dan aku bakal repost gamenya di story Instagram aku guys. Oke guys jadi buruan cobain aplikasinya ini guys ya. Oke jadi terima kasih udah nonton video ini. Nantikan game-game seru dari aku selanjutnya guys ya. Oke sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Bye.